kali ini. Halo YouTube, selamat datang di vlog Om Mobi. Kita pernah dengar mobil-mobil buatan Indonesia, si A, si B, si C, tapi belum pernah mendengar mobil buatan Indonesia yang sudah berhasil dijual di Indonesia. Sebenarnya ada. Ini Komodo, Vin Komodo mobilnya ini. Ya, ini dijual di Indonesia. Ya, bangga sekali rasanya. Dan sekarang kami berada di pabriknya dan bersama dengan ownernya. Saya perkenalkan Pak Ibnu. Hai, apa kabar? Apa kabar, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa, luar biasa. Ini ya, datang ke sini ini kebanggaannya beda, Pak. Ya. Gitu ya, Om ya. Karena mobil jadi buatan di Indonesia, tepatnya di Cimahi. Dan dijual. Karena kebanyakan orang bikin konsep mobil itu nggak ada yang dijual dan production massal ini ya bisa dibilang massal juga mungkin productionnya ya. Skala kecil, tapi berhasil. Pak Ibnu, gimana cerita-cerita Pak? Awal mulanya dari mana ini Pak? Jadi begini, ini ya sebetulnya yang pertama kali kita lihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Luasan daratnya yang ada infrastrukturnya cuma 4,7%. Hanya dari segitu besar 4,7%? Nggak dihitung laut nih? Nggak dihitung laut, ini daratan daratannya aja. Cuma 4,7%. Oke. Sisanya, dikit juga ya? Iya, sisanya itu adalah medan non-infrastruktur. Betul. Yang tidak ada infrastrukturnya itu sama dengan bahwa bangsa kita yang ada hidup di pedesaan, lalu di perkebunan, betul, di kehutanan, di pertambangan, itu tidak ada infrastrukturnya. Kalau boleh dibilangin, ya itu jalannya jalan off-road semuanya. Betul, off-road. Nah, sekarang kita ingin bahwa Indonesia itu semuanya nanti akan tersambung itu semuanya. Tidak ada kendaraannya. Ya. Inilah yang makanya kita berpikir untuk merancang bangun kendaraan yang kita sebut namanya Vinkomodo. Itu mulai saya riset pasar tahun 2005. Oh, dari 2005 ya? 2005 saya mulai riset pasar. 2006 saya mulai desain. Nah, itu desain yang ini nih. Nah, ini generasi pertama. Oh, ini generasi ini pertama. Ya. Single seater ya? Single seater. 2007 saya mulai desain, mulai membikin. Tapi 2006 mendesain, 2007 bikin. Prototipenya 2008 kita tes. Ini jadi... Setelah jadi itu... ada improvement dari para customer itu ke generasi kedua. Jadi udah dua seater. Dua seater ini kita waktu itu pertama dan kedua ini baru 180 cc. Oh. Dua tak manual. Okay. Dua tak. Iya. Manual berarti berkopling ya? Berkopling. Ini tahun 2008-2009. Oke. Okay. Setelah itu ada improvement lagi masuk ke generasi ketiga tahun 2010. Ini. Yang biru ini ya. Ini 2010. Nah, ini sudah 250 cc matic. Ini dari setelah itu improve lagi di tahun 2011. Ini generasi keempat tahun 2011. Ini yang terakhir sekarang? Belum. Yang terakhir ini sekarang generasi kelima. Oke. Ini tahun 2017 kami ini. Jadi perjalanan dari generasi keempat ke. Jadi nggak sebentar ya untuk jadi mobil seperti ini ya? Betul. Jadi perjalanannya ini risetnya yang nggak pernah berhenti. Kita risetnya harus berkelanjutan. Kita tidak boleh berhenti satu terus satu itu berhenti kayak begitu yang jadi. Yang namanya teknologi atau membuat teknologi itu adalah seperti kalau kita live, kita hidup. Ya, seperti jadi, kehidupan. Kehidupan. Jadi ada levelnya nanti. Ada level yang pertama kali ya seperti bayi, ABG, sampai nanti dewasa. Nah, itu adalah perjalanan teknologi. Jadi kita nggak bisa ujug-ujug langsung jadi begini. Kayak tahu-tahu jalan gitu. Tahu-tahu jalan atau lari. Tahu-tahu gitu. Kuliah gitu nah, ya. Kalau sudah langsung kuliah, nah kita perlu dipertanyakan. Pasti dia itu udah didewasa, didewasakan di negara... sebuah negara mana. Oke. Terus dibawa ke Indonesia. Oke. Gitu. Tapi kalau udah ya, step by step-nya di situ, itu pasti harus dikembangkan di negara itu sendiri. I see. Oke. Nah, Vinkomodo. Vin-nya itu apa, Pak? Ya, Vin itu sendiri adalah singkatan dari formula Indonesia. Jadi rumus-rumus matematika, formula-formulanya itu kami turunkan sendiri. Jadi ini semuanya desain, engineering, desain engineering-nya, calculation, segala macam? Ada semuanya. Gitu sampai dia failure analysisnya juga ada. Oke. stress analysis ada semuanya dihitung semuanya. Oh, stability-nya juga kita hitung semua.
sampai ergonomiknya, kenyamanannya itu kita hitung semuanya di. Wah, gitu. Keren. Nah, komodonya sendiri itu adalah nama binatang khas yang ada cuma di Indonesia. Bener, nggak ada bahasa negara apapun, lain. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa namanya komodo. Tetap komodo. Gara-gara cuma ada di Indonesia. Betul. Dan sudah terbukti zaman purba sampai sekarang masih survive. Mas, jadi itu ini dinosaurus yang terakhir tersisa itu adalah komodo. Benar, itu jadi formulanya itu. Dan jadi formulanya. Iya. Nah, ini semua proses produksi dijalankan di sini, Pak. Semuanya di sini. Jadi tadinya full ada di sini tadinya. Kalau semuanya ada di sini, maka kita setahun itu maksimum cuma bisa 3 unit. Oh. Nah, begitu kita udah membina UKM-UKM gitu ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Sumatera. Yeah. Sekarang ada 92 UKM binaan kita. Sebagai supplier. Sebagai supplier, jadi satu tim dengan kita. Jadi tadinya bikin sendiri semua di sini, murni sendiri, terus membina beberapa UKM untuk bisa buat ini ya. Buat ini. Ya, contohnya bisa, apa, Pak? Macam-macam, misalnya bracket kayak gitu. Nanti job juga kita dibuatkan di UKM kayak begitu-begitu ya. Oh. Jadi banyak, ini ada 2000 komponen. 2000 komponen satu banyak mobil juga ini. Ya. Tepatnya sih sebetulnya di 2021 komponen. Hafal bener ya. Ini benar-benar dari baby Pak Ibnu ini merancangin ini ya. Betul, dari sesuatu yang enggak ada, dan di dunia cuma adanya di Cimahi ini, Pak. Jadi Om kalau nanti ke Afrika gitu, ke Mozambik atau ke Angola atau ke Malaysia, ketemu Vin Komodo itu pasti buatan sini. Iya. Nah, Pak, kita boleh jalan-jalan ke lihat proses produksi ya, Pak? Silakan. Pengen tahu gimana proses bikin Komodo, Vin Komodo. Nah, ini adalah proses produksinya. Ini bikin sasis ya? Iya, kita bikin. Jadi ini sasisnya adalah roll cage. Roll cage ini roll cage tubular roll cage, jadi dia ini adalah monokok satu kesatuan ya. Jadi bukan disambung-sambung ya. Ini langsung menempel suspensi dan engine mounting. Iya. Terus di welding di sini juga ya. Welding di sini semuanya. Bending, welding, cutting semuanya ada di sini. Nanti secondary ini yang primary. Yang secondary nanti dari UKM-UKM pas datang kita perlukan, kita assembly langsung. Setelah ini kemana, Pak? Setelah ini kita ada proses cleaning. Ini mulai painting di sini. Ini body ini sendiri dari apa nih? Dari komposit ini. Komposit. Iya. Komposit itu berarti fiber. Fiber. Ini fiber. Nah, ini yang frame yang sudah selesai repainting seperti ini yang dia untuk. Ini adalah proses semuanya. Kita masih semuanya manual. Iya. Dan Vin Komodo ini sayangnya dia bukan mobil road legal ya sebenarnya ya. Iya. Nah, jadi tidak ada plat nomornya. Betul. Saat ini memang kita masih belum sampai register untuk ke road legal. Customer-customer yang belinya, Pak, itu dari mana aja? Maksudnya untuk apa aja? Fungsi untuk apa aja? Selain, ya kan menyambung nih, tapi apa aja? Industri-industri kan? Jadi fungsi-fungsinya yang pertama misalnya untuk patroli. Patroli, oke. Iya, keduanya juga untuk rescue. Medivac, medical evacuation. Ini ya? Ini medivac. Ada stretchernya ya? Ini kalau atas misalnya dibandingkan dengan yang digotong pakai bambu dan sarung. Nah, kalau ini lebih cepat dan lebih safe sebetulnya yang. Iya. Iya. Jauh lebih cepat. Jadi contoh misalnya kalau ibu-ibu atau ada dapat serangan jantung di desa-desa yang jaraknya 10 km dari puskesmas terdekat. Maka kalau kita pakai digotong begini 10-2 jam, kita 2 jam mungkin baru udah selesai, baru nyampe, udah lewat, udah lewat. Gitu. Pakai Vin Komodo 5-10 menit udah nyampe. Kayak gitu. Yeah. Karena ini kami rancang semuanya fully independen. Oh, suspensinya fully independen. Suspensinya fully independen sehingga dia sangat-sangat nyaman, walaupun medannya kayak apa aja dia kayak seperti di jalan aspal aja. Karena semua yang memainkan adalah rodanya, bukan di bodinya, tapi rodanya yang bermain. Body rigid terus. Bodinya rigid gitu. Iya. Terus ini bisa ditempel ini juga, Pak? Bisa. Ini untuk penyemprotan ya. Model penyemprotan kita bisa tempel seperti itu. Bahkan sekarang COVID
banyak semprot pakai ini. Iya. Jadi ini trailer, iya. Trailer gandengan buat. Gandengan. Sekarang penyemprotan COVID di daerah-daerah yang masuk gang sempit, rumahnya banyak, jadi penyemprotannya pakai ini. Iya. Gitu. Oke, kita bahas mobilnya Pak. Yuk, karena silakan, silakan. Ini bukan yang basic ya kan, mobil kan pasti ada basic dan ada aksesoris opsional tambahan gitu. Misalnya winch ini. Winch ini opsional. Opsional. Ya nanti. Winch, terus roof rack. Roof rack itu standar. Loh, roof rack standar ya? Iya, ban serep, ban itu opsional. Oke. Karena ban itu biasanya bannya ini jarang sekali. Jarang sekali kenapa-napa bocor, ya betul. Ini opsional ya? Opsional ya dia. Oke. Suspensi depan, ini double wishbone ya Pak ya? Double wishbone dan travelnya kayaknya panjang ini Pak? Travelnya panjang, 25 yang dia. Nggak kuat. Tapi ini beratnya berapa Pak? Ini beratnya cuma 420 kilo. 420 kilo? 420 kilo. Paling ringan di dunia ini sebetulnya. Paling ringan di dunia paling ya? Paling ringan di dunia. Oh iya, jadi di dunia ini memang ada beberapa pabrikan yang membuat UTV seperti ini ya. Ini kan jenisnya UTV ya. Betul. Cuma dengan fungsi yang sama, Indonesia ini, Vin Komodo ini adalah yang paling murah, luar biasa, dan paling ringan. Paling ringan, iya. Karena memang saya merancangnya ini persis sama kalau saya ngerancang pesawat terbang. Jadi metodenya untuk ngerancang strukturnya, saya menggunakan light structure method. Jadi bisa ringan? Bisa ringan, versi pesawat terbang. Versi pesawat terbang? Iya. Ini dipakein sayap bisa terbang jangan-jangan? Ini kalau saya pasang sayap di 10 meter gitu ya, 10 spannya, jarak di lapangan bola sudah bisa lift off. Iya, hebat. Ini apa Pak depan Pak? Ini adalah tangki nih. Oh tangki bensin? Iya Om. Kurang nggak? Nah. Nah, ini ada tangki, ada rem, brake, master rem. Master remnya di sini, lalu itu ada pipa, fuse box. Ya. Tangkinya kapasitas berapa, Pak? 20 liter untuk 400 km. Ini bisa 400 km? 400 km. Ya. Seperti apa mesinnya? Coba nanti. Bisa 400 km, yeah. Remnya hidrolik dengan ini ya, master di depan ya? Hidrolik, ya. Steering sistemnya pakai apa, Pak? Steering sistemnya kita pakai rack and pinion. Oh, rack and pinion? Rack and pinion. Nggak power steering ya? Nggak power Nggak steering. Nggak perlu. Iya. Ini powered. Powered steering. Ini kendaraan rear engine ya. Bukan mid engine, rear engine nih. Wait, agak ke mid dikit. Iya. Ini masuk rear sebetulnya ya. Masuk rear ya? Ini engine-nya apa, Pak? Ini engine-nya namanya VinPower. VinPower berarti ada hubungan dengan VinKomodonya juga? Betul, betul. Jadi ini semuanya seperti shockbreaker juga kita juga VinAbsorber. Semuanya? Iya. Oke. Hyper. Itu yang termasuk UKM yang dibina? Iya. Jadi ini juga VinPower, kita 250cc, Matic, dan dia itu front, netral, sama rear. Dia pakai CVT, sehingga nanti sebetulnya operator kalau menggunakan VinKomodo dia tidak perlu susah-susah merubah 4x4 atau apa, low gear atau low gear, apa ya. Enggak, itu nanti CVT-nya sendiri yang akan menyesuaikan torsinya nanti pas ya, CVT sifatnya ya. Begitu ya? Betul, nanti ya gitu. Oke, nah, jadi 250cc ya, makanya bisa 400 km dari 20 liter tangki. Betul, betul. Ya. Nah, dan menyambung ke gearbox CVT. Betul. Nyambung gearbox CVT, tapi ada maju dan mundur. Ya, ada maju dan mundur. Mundurnya itu pakai membalik. Sistem CVT, membalik aja. Iya, membalik. Jadi membalik daripada gearnya, CVT-nya tetap putarannya tetap, okay. Tapi gearnya ya. Gearnya aja coba putar balik. Iya. Itu berarti majunya sama mundurnya bisa sama kenceng ya? Bisa. Keren. Kemudian membagi tenaga ke dua roda belakang. Dua roda belakang. Ini 4x2. 4x2 dengan diferensial, Pak? Full lock. Jadi tidak ada diferensial belakang ya? Ada sebetulnya diferensialnya, kita full lock tadi. Oh, tapi ya. Di-lock. Di-lock. Iya. Oke. Itu bisa belok di sini, Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi sebetulnya ini kenapa dia memang bergeser tapi tidak ekstrim seperti kalau kita ngelock 4x4 Jeep ya. Tapi ini nanti kenapa bisa begitu? Ini adalah permainan matematik. Ya gitu. Jadi dia walaupun belok dia belok bisa smooth aja ya. Iya, gitu. Kenapa juga? Karena kendaraannya juga ringan. Iya, benar. Ya. Benar.
Ringan tuh kuncinya tuh sebenarnya. Iya, ringan dan lentur. Jadi ada sebetulnya dia slipnya, tapi nggak sebesar kalau kendaraannya kaku. Ini karena kendaraannya lentur. Iya, benar. Gitu yang dia. Terus remnya, Pak? Remnya kita pakai semuanya pakai hidrolik, pakai disc brake. Disc brake. Depan 2 disc brake, belakang 1. Belakang 1 karena dia di lock, satu saja cukup, ya. Dan rem itu kan emang mungkin 70% depan baru 30% belakang ya. Benar, yang bilang gitu. Ini ada box apa ini, Pak? Ini box untuk bagasi untuk ya, bawa tool atau bawa makanan misalnya. Nah, ya. Oh, lagi kotor aja ini mah. Udah. Bagus sih pakai bagasi. Ini opsional ya? Opsional. Ini kepake tapi ini mah. Iya. Macam-macam kita bisa open, open bagasi atau kita pakai yang bagasi. Jadi tergantung penggunaannya aja yang dia. Iya. Kapasitas produksi pabriknya sendiri berapa ini, Pak? Kami 3 hari baru 1 unit. 3 hari 1 unit. Om. 3 hari. Itu 3 hari 1 unit banyak sih sebenarnya itu. 3 hari 1 unit itu kira-kira ada 1 tahun itu 100 sampai 120. Oke. Okay. Kira-kira begitulah, Om. Iya, iya, iya. Kita lihat ke dalam ya, Pak. Monggo. Pengen duduk? Ya, silakan. Nih gimana? Cara masuknya gimana? Nah, kalau cara masuknya itu ini tangan pegangnya di sini, kaki masukkan kaki kiri. Oke. Okay. Setelah itu baru pantat masuk. Pantat masuknya dulu. Nah, ini buat pegangan kita untuk jaga keseimbangan kita. Oke. Okay. Oh, ada caranya ya? Iya. Nah, untuk keluar juga keluarkan kaki ini. Tangan kanan ini buat ngangkat badan kita. Oke. Okay. Nah, ini lebih ergonomis. Buat pinggang nggak, bahaya? Nggak. Ini lebih ergonomis kalau dia. Silakan. Oke. Okay. Nih. Kaki masuk dulu. Iya, kaki masuk dulu. Nah. Oke, bisa. Wah. Ini yang tipe KD250X. Ada berapa tipe? Waktu kita masih generasi 1, itu KD180. Generasi 2 dan 3 dan 4 itu KD250AT. Oke. Okay. Sekarang yang generasi kelima ini KD250X. Ini instrumennya sederhana sekali ya. Sederhana, ini speedometer, sen, bensin, speed sama odometer. Terus sen tuasnya di mana, Pak? Sennya tuasnya langsung. Oh, ini. Iya. Iya. Ini klakson. Ini lampu. Lampunya cuma satu, headlamp ini doang ya. Iya, iya. Terus ini indikator air. Air. Ya, ini ada temperatur air. Karena engine ini 250cc single cylinder water cool. Betul. Jadi ada temperaturnya. Iya. Boleh coba saya coba silakan, silakan. Ini gearnya ya? Iya, itu neutral, netral, maju, depan, mundur, belakang. Iya. Engine pas di belakang sini anget dikit nggak, Pak? Enggak ya? Enggak, karena sebetulnya ini di belakang itu kan pressure-nya negatif. Jadi sebetulnya udah kesedot mereka. Gitu ya. Walaupun berhenti? Iya, walaupun berhenti juga nggak seberapa ini. Karena ini kan open. Iya. Oke, kita coba ya, nyalakan. Kontak. Budget yang ini. Nah, ini starternya. Coba top share. Ini karburator atau injection? Karbu. Oke. Okay. Karbu. Seat belt itu 4 titik loh, main-main loh. Ini dilengkapi 4 titik yang dia. Banyak. Nggak muat lagi, pasti nggak muat. Muat. Iya. Ini jok masih bisa di-style maju mundur, Pak? Apa segini fix bisa, ya? Fix. Yang joknya fix. Nah. Lucu. Tin. Jadi komplit. Komplit. Ya. Komplit, ini komplit car ini. Untuk syarat kalau kita melintas jalan raya, ini ada semuanya. Ya. Jadi ada spion, ada lampu, ada sen, ada klakson. Iya, lengkap. Iya. Lampu rem? Ada. Boleh nggak saya coba jalan-jalan? Ayo, kita nanti ini kita ada di belakang ini, ada kebun, tapi kebunnya warga itu kampung, nanti kita bisa... Boleh nih? Boleh. Mantap, oke. Kita jalan. Ayo, kita rame-rame.
Terima kasih. Jadi ini pedalnya hanya ada dua pedal seperti yeah, automatic transmission biasa. Persis, gitu ya. Sama. Jadi kalau kita mau start atau ngoper, injak rem. Injak rem kalau ngoper. Terus ada rem tangannya juga sebenarnya di sebelah kanan sini. Ini udah sekarang down. Ini front. Injak rem. Model gate ya. Itu udah. Tinggal gas. Udah, gas. Masuk. Suaranya gas aja. Gas aja, ini batu-batuan gini. Gas. Kok nggak gas? Tak tunggu gas video. Aja. Nah, gas aja. Iya. Nyaman ya. Nyaman banget loh ini. Kok nggak kalau pakai Jeep udah mental-mental. Mental-mental. Gas aja lah gitu. Nyaman. Iya lo nyaman lo. Iya, nyaman sekali lo. Nyaman banget. Enak batu injak. Makanya kalau kalau cerita ke orang pasti enggak percaya. Makanya. Ini mobil kayak pakai gimbal gitu lo. Iya. Enak nyaman banget. Nah, ini stability-nya ini Mas. Iya. Persamaan matematik untuk kestabilan. Iya. Loh, nyaman nih kayak mobil rally ini. Iya. Nyaman banget. Waktu itu kayaknya nyoba yang merek luar nggak segini keras, nyaman. Keras, iya. Kiri. Kiri. Kita naik ke bukit itu, Mas. Wah, oke. Okay. Nyaman banget. Nyaman sekali. Benar ya? Benar nyaman. Kayak di jalan kanan kiri kanan. Kanan. Ini kayak nggak ada batu-batunya. Oh iya. Nanti ini. Ini tanjakan makin curam nih. Kuat ya, Pak? Anjar aja. Oke. Wah, gila. Enak loh. Enak loh. Enak. Terus kecil ya ini, jalanan kayak gini juga iya, pas. Dan ini ada rumput-rumput, sekarang kita nggak khawatir, karena di bawah ini cuma deck aja kan. Bener. Deck rata. Bener. Berapa tenaga mesinnya, Pak? Apanya? Tenaga mesinnya berapa? 14. Tenaga? Iya, mesin. 14. 14 HP. 14 HP, torsinya? Torsinya 17, kalau 17 Newton meter. Ya, Newton meter. Wah, kita ada lubang masuk kan, lubang ini nggak apa-apa, Mas. Masukkan. Wah. Nggak usah milih jalan. Nggak usah milih jalan. Hajar aja ya dia. Aduh, enak banget. Enak banget. Nah, tenaganya kecil. Iya. Tapi dia maju terus. Maju terus? Iya. Nggak perlu kencang. Persis. Yang penting tujuannya kecapai. Betul. Misinya kecapai. Misinya tercapai. Kalau nggak pilih jalan, masuk lubang nggak apa-apa. Ini lubang masukin. Wah, gitu doang. Kan gitu aja. Iya. Nyaman banget. Ini bisa nih? Nggak apa-apa. Radius putarnya sekarang. Wow. Nggak terasa kan kalau miring? Nggak terasa kalau miring. Aduh, enak banget. Aduh, ini jadi jalan raya aja nih, enak. Iya, makanya ini kalau cerita ke orang kan pasti nggak akan gak percaya. Ini percaya deh, enak iya, banget. Walaupun jalanan nggak cerutan-cerutan, iya, kayak kita naik kendaraan iya, di jalan raya aja. Kayak pakai gimbal. Iya. Nggak usah pakai mikir, ambil jalan yang ini, yang ini. Enggak, Kak. Bener. Sikat aja. Gitu. Sikat aja, ini user friendly, Mas. Aduh, enak banget. Aduh. Nggak kirain mobil kecil itu malah jadi nggak nyaman gitu, ternyata enggak. Nah, itu. Makanya tadi mungkin sebelum test drive, punya persepsi lain. Iya. Begitu udah ngerasain, beda lagi. Beda lagi.
Nah, ini sebetulnya permainan matematik, Mas. Matematika ini ya? Iya, ini antara sains dan matematik. Nah, ya jadi buat Anda pelajar-pelajar yang tidak peduli sama matematika, ini kepake nih. Ini udah lewat samping gitu. Ini, lewat sini. Iya. Nggak ada apa-apa, kayak nggak ada apa-apa. Cuma ketakutan dong, loh. Kayak begini jalan, Rian. Rian, ambil. Udah, singkat aja. Dalam-dalam banget. Dalam. Tapi kayak naik kapal. Iya. Nah, ini frekuensinya, Mas. Frekuensinya. Nah, kalau untuk perintis kayak gini kan cocok ini, Mas. Iya, cocok. Jalanan Virgin kita buka. Benar, kita buka. Jadi kalau Om mau buka apapun, lahan baru atau mau survei ini, iya. Ajar aja ini, iya. masuk kayak gitu. Yang jelas di Jakarta nggak ada ini. Nggak ada. Asik! Indonesia di alam terbuka, di luar 4,7% ada infrastruktur, ya jalanan, ya kayak begini alam. Kendaraan-kendaraan beginilah yang bisa lewat. Dan luar biasa loh, Pak Ibnu, saya tuh nggak pernah naik mobil senyaman ini, nyaman banget, nggak pernah senyaman ini. Maksudnya dengan kontur jalan seperti itu, bukan jalanan sih tuh, tanah aja dengan batu-batuan, itu seperti di aspal, nyaman sekali. Betul. Suspensinya tuh mainnya pas. Nah, iya harus nyoba, karena kalau cerita nggak akan percaya ya. Nah, ini bener loh, percaya deh. Ini apabila anda punya tanah luas sekali, punya kebun, punya apa segala macam, ini harus punya ginian sih, nggak bisa nggak. Harus benar, highly recommended. Ya, tinggal kontak ke Instagramnya Vin Komodo. Ini, DM langsung kan, pasti dibaca kan? Luar biasa, karena ini produk Indonesia yang layak dibanggakan sekali. Nyaman sekali, suspensinya tuh. Itu Pak Ibnu sendiri yang bikin desainnya semua? Iya. Kita desain suspensi itu kira-kira setahun setengah kita risetnya. Setahun setengah udah dapatkan. Luar biasa. Enggak, dan bisa ngelewatin kayak begini. Maksudnya tadinya kami underestimate gara-gara ini mobil kecil, ya kan, bannya, rodanya kecil. Tapi kok bisa gitu? Dengan mudah, dan yang paling gila lagi, ini adalah 4x2, bukan 4x4. Cuma belakang doang, tapi gripnya ya ada terus. Enggak ada masalah. Kok bisa begitu, kami nggak ngerti deh tuh. Matematika lagi ya, Pak Ibnu ya. Itu permainan matematika, dan sebetulnya ini karena lentur. Jadi lentur biasanya kalau di otomotif itu dalam merancang itu seperti ini ya, jalannya kaku. Ya. Nah, ini jalan. Tapi kami ini lentur seperti pesawat terbang itu jalannya seperti ini. Iya. Gitu ya, makanya ini jadi bisa lincah di medan apapun yang dia. Iya, lincah dan enak. Luar biasa. Makasih Pak Ibnu. Terima kasih banyak, kesempatannya luar biasa, boleh nyobain Vin Komodonya. Terima kasih Om Bobi. Ya, Om Bobi udah jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Oh enggak, ini worth it. Worth it sekali, perjalanan worth it sekali. Aduh, luar biasa ya, kalau Anda cari. Alhamdulillah udah dapat penghargaan dari ini dapat penghargaan dari Presiden, iya. Tahun berapa, Pak? Tahun Presiden dapat penghargaan tahun 2012. 12, oke. Okay. Itu adalah rintisan teknologi Indonesia, Indonesianya. Nah, dari Pak Habibie ini dapat penghargaan Habibie Technology Award. Luar biasa. Jadi setiap tahun Pak Habibie ngasih penghargaan ke Putra Indonesia itu cuma satu orang setiap tahun. Setiap tahun? Iya. Oh, Bapak dari 2012. 2017. 17 ini. Aduh, enak banget. Andai ini bisa jadi buat road legal, dipakai di jalanan biasa buat hari-hari, ini enak nih Pak. Iya, kita mohon doanya Om Mobi dan mungkin masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa dengan dukungan para semua masyarakat Indonesia dan juga pemerintah, insya Allah Vin Komodo ini bisa melaju mengisi jalan raya kita. Amin. Ini karena mobil enak sekali. Nah, saya jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum dukung dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia agar seluruh dunia tahu ada Vin Komodo yang mampu melewati apa saja. Follow juga ke Instagramnya Vin Komodo, dan terima kasih telah menonton.